Seterusnya, pemandu Pro 2 MyV yang menyebabkan kematian 3 beranak dalam kemalangan di Lebuh Raya Duke awal pagi Sabtu lalu akan didakwa di Mahkamah Trafik Jalan Duta pada Jumaat. Ketua Pasukan Trafik Bukit Aman, Datuk Muhammad Fuad Abdul Latif berkata mereka yang didakwa adalah dua orang pemandu lelaki dan wanita masing-masing berusia 31 serta 35 tahun. Setakat ini, lebih 11 individu telah dirakamkan percakapan dan siasatan dilakukan di bawah Seksyen 41(1)C Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu dengan cuai. Polis pada masa sama mempertingkatkan pemantauan ke atas kamera litar tertutup CCTV di semua lebuh raya yang dikenal pasti menjadi lokasi perlumbaan haram dan berisiko tinggi kemalangan. Dalam kejadian pada awal pagi Sabtu lalu, tiga individu maut setelah terlibat dalam kemalangan di kilometer 6.3 Lebuh Raya Duke. Fairuz Nizam Hussein, 35 tahun, maut di tempat kejadian, manakala isterinya Nova Safitri Azhari, 27 tahun, dan anak mereka berusia 7 bulan, Norfiruza Anissa, meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur.